Kecelakaan minibus yang menabrak pohon ini terjadi di Jalan APP Tarani, Makassar. Dari keterangan warga, minibus tersebut sempat melaju dengan kencang sebelum alami kecelakaan. Dugaan sementara kecelakaan tunggal ini akibat sang sopir mengemudi dalam kondisi mengantuk. Kasus ini pun sudah ditangani langsung pihak kepolisian Unit Laka Lantas Polrestabes Makassar. Sementara sang sopir masih menjalani pemeriksaan kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Ini mobil memang dari sana sudah ugal-ugalan. Sudah kencang memang? Iya, kencang sekali. Karena pas lewat di Matarong Bay, ay, gue bilang antara menabrak ini pasti ini ya, karena sudah kencang sekali. Jadi dari mana? Arah mana? Dari sana, Pak. Dari sana ke sini. Terus sampai di sini kita lihat dia sudah tabrakan? Tidak, karena pas tadi kan ada penumpangku juga kuantar. Iya. Yeah. Nah, gue bilang, udah bahaya ini orang. Pas langsung begini, gue bilang, biar beda. Karena kan penumpangku turun di dekatnya kantor Gojek. Iya. Yeah. Nah, itu. Sini baru kita lihat tabrakan sini. Nah, pas sudah saya mau ke arah kesini, langsung begini nih. Begitu ceritanya. Ini...